Oke guys, balik lagi sama gue Hafi dari Fakfik Banyuwangi. Kali ini gue dapet paketan, mau unboxing sih, lumayan. Mungkin ada 10 hoodie mungkin. Saya akan buka sekarang ya, nantikan saja. Nanti jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Instagram jualan gue, banyuwangi.thriftshop, nanti gua cantumin di bawah. Oke, kali ini kita unboxing ya. Oke guys, kita open ya. Oke guys, mungkin ini ada satu, nanti gua review satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi ada 11. Nanti bakal gue review semua satu-satu. Ini ada barang badan dan kepala juga. Yang pertama, ini ada GAP, GAP. Jika kalian suka atau minat, langsung aja screenshot, kirim DM gua di Instagram Fakfik Banyuwangi atau banyuwangi.thriftshop. Ini made in Vietnam ya. Kelihatan enggak? Made in Vietnam. Ini terus tag bosnya like new. Beneran guys, tag bosnya like new, dan kondisinya juga warnanya masih bagus ya, like new lah. Ini mungkin size M ya, size M, atau kalau lokal ini mungkin bisa dibilang L ini. Lanjut, barang yang kedua, wow, Dickies. Ini mungkin gua pakai sendiri ya. Ini Dickies asli, size-nya size L. Ini like you guys, dan ini bukan sablon ya. Ini sablonnya itu bukan sablon bordir, sherpa ya guys, kayak apa sih, handuk gitu. Ini tag-tagnya aman juga. Like new ini. Lanjut, ini ada barang badan atau hoodie fashion. Jika kalian suka fashion, ini ada yang suka fashion, Albany Vale Creation. Ini gambarnya kayak beruang gitu, dan ini tagnya Rob Evans size L ini. Dan ini tagnya aman. Lanjut ya, ini ada DC Monster. Ini masih baru bongkar ini guys, masih belum dicuci atau disetrika. Ini DC Monster ya, sablonnya agak crack sedikit sih, tapi crack halus nggak apa-apa. Ini tagnya Monster Energy, made in China, size M, made in China. Oh, tag bosnya nggak ada. Oke, lanjut ya. Jika kalian suka, mungkin bisa di screenshot langsung DM gue aja. Instagramnya banyuwangi.thriftshop. Lanjut lagi, ini barang badan duping in good, apa ini? Ini gambarnya intinya gini. Ini fashion. Fashion. Dan ini tagnya Gildan, made in Honduras ya, size nya M. Ini bagus sih, bagus ya. Oh, ini nggak ada jahitan samping guys,
gak ada jahitan samping, jadi tag-nya sama tag mouse-nya langsung jadi satu di sini. Oke, lanjut. Lanjut ada sensasion. Jadi kalian yang suka sensasi-sensasi nih, ini ada hoodie sensasion, warnanya red and navy, dan ini fashion banget. Ini tag-nya XL, ukurannya XL, dan tag-nya Ilz, quality German. Ini tag wash-nya aman. Kalian bisa lihat. Jika kalian suka langsung aja screenshot. Nah, ini hoodie-nya bagus. Next ada Kelmi. Ini Kelmi, dan bahannya itu lembut gitu sih, kayak hampir-hampir seperti parasit ya. Ini kayaknya casual-casual gitu, Kelmi Ciudad de Madrid ya, size-nya M. Dan ini tag wash-nya aman. Ini belakangnya seperti ini. Kelmi 1963. Next. Ada lagi The Big, apa ini? Ini belakangnya ini. Belakangnya The Big Decision. Ini gambarnya belakang. Ini zipper hoodie ya. Zippernya aman. Tuh, aman. Oh, ada dua, guys. Ada dua ini. Zippernya ada dua, double zipper. Ini tag-nya Stud & Co. Matte Mask. Ini ukurannya mungkin M sih, M fit L, karena zipper ya. Ini ada tag-nya juga. Ini tag wash-nya aman. Made in China. Depannya simple. Nah, depannya gini doang. Warnanya masih pekat sih, belum gua laundry. Jadi jika kalian minat langsung aja, nggak usah banyak cincong. Oke, guys, ini ada track top. Nah, ini track top, yang suka track top. Ini gue pesennya 10, tapi ada 11. Mungkin ini dibonusin sama juragannya. Ini track top The Scoots House size M. Ini track top. Ini zippernya aman. Ya, mantap lah. Ini tag wash-nya. Jika kalian mau, gue gratisin, tapi bohong. Kalau kalian di sistem online ya mungkin sulit buat nego, tapi kalau kalian datang ke store kita mungkin bisa lah nego ya kan. Tapi ya yang worth it ya negonya, jangan asal-asalan nego. Yoi, lanjut, ada Dikis lagi. Kepala ini Dikisnya ada dua, emang gue pesen dua. The classic Dikis, ini sablonnya agak crack sih, tapi nggak begitu kelihatan, crack tipis. Size-nya medium. Tag-nya aman, semua aman. Label aman. Dan ini tag wash-nya aman. Ada logo Digis. Lanjut, ada yang terakhir, yaitu apa nih, guys? Bart Simpson, yoi. Ini kebalik ya. Dan ini depannya, nampak depan ada lidahnya. Ini seperti ada zippernya, guys. Jadi bisa dibuka. Kalian bisa masukin apa di sini. Ini seperti kantong Doraemon ya. Ini lidahnya juga bisa dimasukin.
Nah ini tanpa lidah, kalau diginiin bisa lidahnya keluar. Ini mungkin gua pakai sendiri ya. Kalau ada yang nawar silahkan lah, bisa DM banyangi.trifto. Oke. Dan ini Hood by Air. Hood by Air. Tagnya, tag busnya. Busnya enggak ada, guys. Jadi mungkin ini gue pakai sendiri lah ya. Ya jika kalian minat ya silahkan. Ini hoodie-nya ada tulisannya The Simpson. Yoi. Keren enggak? Oke, gitu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini agar cepat berkembang. Dan mohon maaf jika ada kata-kata gua yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.